Terima kasih ku ucapkan. Suara pembantu gue masih bagusan suara pembantu gue. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang kan mau mencari rezeki. Nggak apa-apa ya, semoga lagunya dari beliau bisa diterima oleh masyarakat. Ya kayak awal-awal Lucinta kan juga kan dulu awalnya kan dibully. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya dari pas aku dengar suaranya kayaknya mungkin kalau dari juri-juri Indonesian Idol kayaknya nggak ini kali ya, nggak masuk nominasi kali ya gitu. Mungkin kalau jurinya Lucinta Luna ya kayaknya itu nggak masuk banget tuh, cocoknya sih kayak dalam merah. Betulnya tuh yang ngajak-ngajak bukan gue kali. Gak yang ngajak-ngajak bukan gue. Gue tuh dari dulu emang udah apa namanya suksesnya di Solo. Gue tuh nggak pernah mau duit, justru kalau duit nanti duitnya bagi-bagi. Enakan dong, gue yang kerja keras, suara gue paling bagus, terus yang satunya lagi suaranya nggak bagus, terus maksudnya dibagi dua nggak mau lah. Mungkin yang ono kali, pihak sono yang apa ngepet banget pengen duit sama gue. Kalau gue bilang sih mendingan urusin suaminya dulu gitu loh. Suaminya istilahnya lagi dapat musibah ya, kalau misalnya di posisi aku tuh pasti bakal meninggalkan kerjaan apapun demi membahagiakan suami gue ya, istilahnya ya, yang lagi ada di penjara gitu. Gue baik-baikin dulu. Ini ngapain tiba-tiba malah bikin lagu lah, aduh ya Allah. Indah gue kalau dengar suara itu, aduh, kuping gue pengong, masih bagusan suara teriakan gue. Lebih bagus suara teriakan gue kan. Produsernya gue nggak mau, spesial pun gue nggak mau. Gue bayar pakai daun sih, nggak apa-apa gue produserin.